langsung dihajar lagi. Nggak ada kenyangnya guys ya. Halo guys, salam banyak binatang. Ketemu lagi dengan saya di Rai Parta Channel. Hari ini kita akan coba beri makan ikan gabus toman saya yang berjumlah satu ekor yang berada di kolam di depan teras guys ya. Kita akan coba apakah dia rakus seperti di habitatnya guys ya. Kita akan coba dia, kita kasih makan jangkrik dan ulat Hongkong. Ini adalah makanan yang akan kita kasih guys ya, jangkrik dan ulat Hongkong. Kita coba guys ya. Seperti yang kalian lihat, langsung dihajar sama dia ya. Ternyata dia memang seperti yang di orang-orang bilang ya, kalau gabus toman ini memang benar-benar binatang predator yang ganas ya guys ya, rakus dan apa aja dimakan. Sekarang kita coba pakan yang kedua, yaitu jangkrik. Yang kalian lihat guys ya, jangkrik pun dihajar sama dia tanpa ampun. Benar-benar binatang yang rakus sekali ya guys ya. Apa aja dimakan sama dia. Kita coba kasih lagi guys ya, ulat Hongkong. Langsung dihajar lagi. Nggak ada kenyangnya guys ya. Kita kasih terus, langsung dihajar sampai habis. Padahal ulat Jerman ini besar guys ya, segede pensil kira-kira. Kita coba lagi pakan kedua, yaitu jangkrik lagi guys ya. Ini jangkrik yang kedua. Apa dia masih mau makan? Dia hanya ngeliatin guys ya, apa dia udah kenyang. Kita coba biarkan dulu guys ya. Apa sepertinya dia kenyang. Coba kita lempar ulat ya guys ya, apakah dia tidak nafsu sama jangkrik atau senang sama ulat. Kita coba guys ya. Kalau ulat dihajar guys, ternyata emang dia tidak mau makan jangkrik guys ya, dia maunya makan ulat Hongkong. Jadi dia sudah makan 3 ulat Hongkong dan 1 jangkrik guys ya. Coba kita kasih lagi guys ya, ulat Hongkong apa dia masih mau. Sepertinya kenyang deh guys ya. Ternyata ikan toman bisa kenyang juga. Oke guys, cukup sekian video hari ini. Pemberian makan ikan gabus toman yang ada di kolam teras saya. Dan ikan tomannya juga kelihatannya sudah kenyang. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like,
komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian semua. Oke guys, salam banyak binatang. Bye guys.